Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Ketika berbicara tentang cinta atau mencintai atau kasih, tentu kita semua sudah familiar, semua orang sudah berbicara tentang kata itu. Namun, apakah arti kata mencintai atau mengasihi? Kita lihat fenomena kehidupan kita. Seringkali kita mendengar orang begitu mudah mengatakan, aku mencintaimu atau aku mengasihimu. Namun sekejap pula kata itu termakan oleh waktu dan semua hanyalah tinggal kenangan yang pahit. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang terkasih. Pada hari Minggu ini, Yesus memberikan wejangan kepada kita tentang apa itu cinta dan bagaimana selayaknya kita mencintai. Hari ini, Yesus memberikan wasiatnya, wasiat dalam artian bahwa Ia akan pergi. Wasiat yang pada saat yang sama adalah sebuah perintah kepada kita untuk tetap saling mengasihi. Kata yang digunakan oleh Yesus dalam Injil hari ini yaitu kata agape. Kata agape yang berarti cinta keilahian atau cinta yang hanya tahu memberi tanpa meminta kembali. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang terkasih, sejenak mari kita dalami arti kata cinta itu sendiri. Dalam tradisi Yunani ada 3 jenis cinta. Yang pertama, cinta erotis. Cinta erotis adalah sebuah cinta yang timbul di mana seseorang melihat dari penampilan seseorang, indahnya tubuh seseorang, tampannya tubuh seseorang atau cantiknya tubuh seseorang. Dan cinta ini hanya hadir ketika diberikan oleh sang mata atau sang indera. Dan cinta ini pula akan lenyap ketika keindahan tubuh sudah lenyap dari tubuh yang dikasihinya. Dan cinta yang kedua adalah cinta filia. Cinta filia tidak terbatas pada cinta erotis, tetapi cinta yang hadir ketika saya melihat dia yang kucintai sebagai saudara dan saudariku, sebagai anggota keluargaku sendiri, tidak terbatas pada keindahan tubuh yang dicintai. Dan yang ketiga adalah cinta agape. Cinta agape inilah yang dimaksudkan Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini. Agape adalah cinta ilahi, cinta yang hanya tahu memberi tanpa mengharap kembali. Cinta yang hanya memberi, memberi dan tetap memberi seluruh hidup, seluruh jiwa, raga dan kealahan Yesus demi keselamatan, demi kebahagiaan dia atau mereka yang dicintainya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, ketika berbicara tentang cinta, Yesus sudah mendefinisikan secara indah dan juga melaksanakan kata itu sendiri. Seringkali kita mengatakan aku mencintaimu atau aku mengasihimu, namun sulit untuk mempraktikkan kata itu sendiri. Sebab menurut ajaran Gereja Katolik, cinta tidak terbatas pada sebuah perasaan indah, perasaan kagum atau ketertarikan atau terbawa emosi dari yang mencinta kepada yang dicintai. Tetapi mencintai adalah mengharapkan yang terbaik kepada dia yang dicintai atau memberikan yang terbaik kepada dia yang dicintai. Oleh karena itu, dia melampaui perasaan atau bawaan emosional seseorang. Cinta yang demikianlah yang dipraktikkan Yesus di atas kayu salib demi keselamatan dan kebahagiaan kita semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, wejangan Yesus ini dan sekaligus sebuah perintah untuk mencintai. Mencintai seperti Yesus, marilah kita mempraktikkan cinta yang diajarkan Yesus, yaitu dengan memberi diri secara total kepada Allah, kepada sesama, dan juga kepada dunia. Agar dengan mencinta yang demikian, kerajaan Allah, yaitu kerajaan kasih, semakin ditegakkan di dunia ini. Dan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Raja kita yang memberikan cinta kepada dunia, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita renungkan bersama.